Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, sehat ya. Oke, perkenalkan nama saya Ustazah Nur Hayati, guru pengajar IPA kelas 6 SD Muhammadiyah 2 Cibubur. Oke, pada kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuh. Semua makhluk hidup di alam ini melakukan perkembangbiakannya. Makhluk hidup di alam ini apa saja? Yaitu manusia, hewan, tumbuhan. Ya. Manusia melakukan perkembangbiakan makhluk hidup dengan cara apa? Generatif. Untuk hewan ada dua cara, ya. Dan vegetatif. Untuk tumbuhan juga gitu ya. Untuk tumbuhan yaitu perkembangbiakannya dengan cara vegetatif dan vegetatif. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, tahukah kamu bahwa pertambahan jumlah hewan dan tumbuhan itu terjadi melalui proses perkembangbiakan? Kita nggak pernah tahu sehari-hari ya, tiba-tiba saja ya pohon itu kok tiba-tiba saja banyak jadi banyak dan ya, kita tidak pernah mengetahui sedikit demi sedikit ya, tiba-tiba saja nah banyak ayam ini tiba-tiba saja anaknya ini banyak ya, kita tidak pernah mengetahui proses perkembangbiakannya dari. Nah, apa sih perkembangbiakan itu? Jadi perkembangbiakan adalah terbentuknya individu baru yang sama jenisnya dengan individu yang menghasilkan. Jadi terbentuknya individu baru itu maksudnya anaknya. Ya, terbentuknya individu baru yang sama dengan induknya. Ya, tahu kurang? Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi, perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi jadi dua, yaitu tumbuhan terpuji dan tumbuhan yang tidak terpuji. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan terpuji melalui dua cara. Jadi, yang pertama dengan cara kawin atau generatif. Yang kedua, dengan cara terkawin atau vegetatif. Sekarang perkembangbiakan dengan cara generatif atau dengan cara kawin. Yang pertama, perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan yang mempunyai bunga. Ya. Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan. Kemudian, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Nanti kita bahas satu-satu ya. Mana sih yang serbuk sari? Mana sih yang putih? Kemudian, penyerbukan diikuti dengan pembuangan. Setelah terjadi penyerbukan, setelah itu diikuti dengan pembuangan. Proses pembuangan tersebut merupakan perkembangan bakal buah menjadi buah dan biji. Ya, buah tersebut dalamnya ada bijinya. Bijinya ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru ya yang sama dengan induk. Nah, ini adalah bunga dan bagian-bagiannya. Ini bunga secara sempurna ya. Di mana di sini ada mahkota bunga, kemudian di sini ada kepala sari. Ya, ini namanya benang sari. Nah, ini namanya benang sari ya. Kepala sari ya. Ini benang sari. Kemudian ini adalah putik. Yang tengah ini adalah putik. Nah, ini putik. Putik terbagi menjadi tiga, yaitu apa? Yang atas kepala putik, yang ini
sendiri adalah tangkai bunga, kemudian ini adalah dasar bunga, dan ini adalah mahkota, kelopak bunga. Tadi penyerbukan adalah jatuhnya ya serbuk sari ke kepala putih. Di kepala sari ini ada serbuk sari. Kalau kalian bingung membayangkan serbuk sari itu apa, kayak bedak. Nah, di sini di kepala sari ini ya. Nah, di kepala sari ini kayak ada bedaknya. Nah, ini jatuh ke kepala putih. Ya. Nah, ini putih berfungsi sebagai alat kelamin betina. Putih terdiri atas ya. Ada kepala putih, ada tangkai putih, dan ada bakal buah di dalamnya. Ada bisnya dan bakal ya. Kemudian, nah ini benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Benang sari terdiri dari kepala sari, ya, tangkai sari. Nah, ini adalah putihnya. Jadi penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk. Di sini ada serbuknya ya, sudah. Jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Nah, kalau sudah jatuh ke sini, maka di sini akan mengalami proses penyerbukan, kemudian menjadi buah dan biji. Yang nantinya bijinya itu digunakan untuk ditanam, kemudian menghasilkan individu baru yang sama dengan ini. Ya anak-anak, sampai di situ dulu ya. Banyak salamur. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sholat lima waktu, berdoa supaya pandemi ini segera. Oke, terima kasih anak-anak.